Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, semuanya insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang posting pergi umroh. Alhamdulillah sudah landing di Madinah. Salah apa enggak? Enggak salah. Jadi kalau ada orang ngatakan enggak usah posting, riya itu berarti dia sakit hati. Jadi kalau kita sakit hati seperti orang sakit gigi. Kalau kita orang sakit gigi itu orang nyanyi pun dia marah. Orang senyum pun dia sangka ngejek dia. Nah, jadi kalau kita ngelihat sesuatu menurut kita enggak etis, enggak layak, kita tanya dulu orang. Menurut kamu gimana? Menurut saya biasa aja, berarti kita bermasalah. Jangan kita bermasalah ngajak orang punya masalah seperti kita. Sakit gigi kok ngajak-ngajak? Aku ada sakit gigi nih, yuk sama-sama sakit yuk. Lalu kemudian dia pun posting di depan kubah hijau Masjid Nabawi. Terus gak berapa lama ada gambar perempuan. Ditanya sama orang, itu siapa? Umroh bareng pacar. Perbuatan itu betul apa salah? Umrohnya betul. Umroh sama pacar itu salah. Kamu kan belum nikah. Ini umroh syariah, Ustaz. Kami menuju syariah. Nikah dulu. Kenapa? Karena walaupun kamu enggak pegang tangannya, tapi pikiran kamu berzina. Matanya berzina, tangannya berzina. Apalagi kalau memang dia melakukan dan seterusnya. Tak layak saya sebutkan, saya ceritakan. Lalu setelah buat dosa, tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Pas di rukun Yamani sama Hajar Aswad, Rabbana atina. Di depan Ka'bah nangis. Nangis sekuat-kuatnya. Itu air mata betul atau air apa itu? Kenapa disebut air mata buaya? Karena buaya itu kalau dia habis makan babi hutan, kenyang, itu keluar air matanya. Kenapa? Saking kenyangnya. Beda sama kita. Kita kalau makan berkeringat itu airnya keluar dari pori-pori. Dia gak ada pori-porinya. Satu lubang di tepi matanya, dari situlah keluar cairan. Jadi orang yang menangis lalu merasa alhamdulillah dosanya udah selesai, lalu pulang ke tanah air, pacaran lagi, mabuk lagi, jalan lagi, maksiat lagi, nanti kira-kira 3 bulan, 4 bulan lihat iklan umroh akbar bersama Ustaz Somad, mantap ini. Berangkat sana, nangis lagi, minta ampun lagi. Maka kata Karl Marx, yang disebut dengan aliran Marxisme, pendiri komunis, kata dia, religion is opium. Agama itu adalah candu. Jadi jangan heran orang mabuk agama, kecanduan agama. Maka kata dia, agama lebih berbahaya daripada narkoba. Kalau begitu agama ini mesti dimusnahkan, mesti dihilangkan. Antum setuju? Kalau diam itu tandanya setuju. Hadisnya sahih. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Cuman kronologisnya hadis itu tentang seorang bapak nanya anak gadisnya. Itu ada laki-laki mau minang kamu. Kamu mau enggak nikah sama dia? Terus kata anaknya, diam aja. Nah, itu kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Anak zaman dulu gitu, kalau zaman sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Jadi yang dikatakan pendiri komunis itu,
bukan agamanya yang salah, tapi sikap beragama. Menurut antum sikap orang beragama, agama candu ini sampai sekarang ada enggak? Ada. Pergi umroh, pulang umroh diwawancara, "Mbak, kemarin waktu di Makkah pakai hijab, sekarang tuntutan skenario mesti begini." Ya, kita profesional aja lah. Tapi kata Ustaz Somad, katanya, "Ustaz itu siapa? Ustaz itu kan manusia, dia bukan Tuhan. Sejak kapan Tuhan ngangkat dia jadi juru bicara Tuhan?" Kita serahkan semuanya pada Allah. Orang yang ngomong mengatakan kita serahkan semuanya pada Allah, itu ada yang memang betul-betul sadar. Tapi orang mabuk juga ngomongnya begitu. Bapak Kapolsek nangkap anak habis ngelem, ditempelin, ropak, ropak. "Saya enggak takut sama Pak Kapolsek, saya takutnya sama Allah." Orang mabuk juga menyebut. Jadi yang dia omongkan itu dia sadar atau tidak? Betapa banyak orang. Jadi jangan antum heran kenapa koruptor juga berkurban, kenapa orang berzina juga umroh. Karena itulah yang dilakukan Abu Jahal, Abu Lahab dulu. "Oh, masa iya Abu Jahal, Abu Lahab itu haji, Pak Ustaz?" "Iya." "Summa afidhu min haitsu afadhan nas." Bertolaklah kamu dari padang Arafah menuju Muzdalifah, lanjut ke Mina, seperti yang dilakukan orang banyak. Kenapa? Karena orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab enggak mau bertolaknya dari Arafah. Karena menurut mereka, mereka darah biru. Kami ini Quraisy, keturunan Ismail, anak Nabi Ibrahim. Kami enggak mau bareng dengan mereka. Kami maunya tidak dari Arafah, tapi dari Muzdalifah. Kata Allah, "Summa afidhu min haitsu afadhan nas." Mereka melaksanakan haji. Orang-orang dari Madinah ketemu dengan Nabi di Makkah. Apa maksudnya? Orang Madinah melaksanakan haji sebelum Islam. Sebelum Islam mereka sudah melaksanakan haji. Dan mereka berkeliling di Safa Marwah. Safa Marwah, Safa Marwah. Turun ayat. "Laisa alaikum junahun." Kamu enggak apa-apa. Waktu melaksanakan haji itu, ayat tawafa bihima. Siapa yang melaksanakan haji umrah, dia boleh berkeliling antara Safa dan Marwah. Hadis ayat ini membingungkan. Tawaf di Safa dan Marwah itu kan rukun. Rukun umrah 5. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Haji tambah satu lagi. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, wukuf di padang Arafah, tartib. Berkeliling antara Safa dan Marwah itu rukun. Kok dalam ayat ini disebut boleh? La junaha alaihi ayat tawafa bihima. Siapa yang melaksanakan haji dan umrah boleh berkeliling Safa dan Marwah. Karena dulu orang jahiliyah juga melaksanakan sa'i. Sebelum Islam datang mereka udah sa'i. Tapi di atas bukit bukit Safa ada patung namanya Isaf. Di atas bukit Marwah ada patung namanya Nailah. Isaf dan Nailah ini dulu mohon maaf berzina, lalu terkutuk menjadi batu, membatu. Lalu diletakkan mereka di atas. Mereka berkeliling, dicampur dengan ibadah itu dengan sesuatu yang haram. Saat Nabi datang, waktu mereka sa'i, ada rasa dalam hati mereka, "Loh, ibadah Islam ini kok kayak ada bau-bau musyriknya ya?" Turunlah ayat. "Laisa alaikum junahi ala ayat tawafa bihima. Inna safa wal marwata min sya'irillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima." Ketika kamu melaksanakan haji, umrah, sa'i, saat kamu sa'i di Safa Marwah, enggak apa-apa. Karena patung Isaf dan Nailah itu kan sudah dibuang. Jadi kamu sa'i itu sa'i betul, enggak ada bau-bau musyriknya.
Artinya mereka juga melaksanakan sa'i. Apakah mereka sholat, Pak Ustadz? Ya, mereka sholat. Mana bukti mereka sholat? Waktu Nabi datang, Nabi mengambil semua berhala yang ada di dalam Ka'bah yang ada 360 semuanya dibuang. Artinya apa? Kalau disembah satu hari satu, 360, berarti 360 hari. Lebih rajin mereka daripada kita. Kalau masalah ibadah, orang musyrik itu rajin. Apa yang mereka cari dengan ibadah itu? Merasakan ketenangan. Ya Lata, Ya Uzza, Ya Manat, Ya Hubal, Ya Jibti, Ya Tahur. Ada satu berhala namanya Naham. Nama berhalanya Naham. Jangan kasih nama anak Naham. Pagi-pagi dia bawa susu. Wahai berhala Naham, inilah pagi ini susu. Selesai dia berdoa, tolong selamatkan aku hari ini. Tidak berapa lama datang anjing meminum susu yang udah dia kasih. Dia pun terkejut, lu mau dilarang gak enak, kan punya Tuhan. Udah selesai anjing itu kenyang minum susu, diangkatnya kakinya sebelah, kencing dia. Dikencing, berpikir dia loh. Aku ini tujuannya berdoa kan mau ngambil berkah dan nolak bala. Mau ngambil berkah, susu Tuhan aja kena anjing. Mau nolak bala, Tuhan aja kena kencing. Gimana lagi aku, kata dia. Akhirnya dia datang ke Nabi Muhammad, masuk Islam. Itulah dia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi seandainya orang mau berpikir aja dikit, dia enggak akan nyembah berhala. Mau berpikir aja dikit. Lalu kenapa mereka enggak berpikir? Otaknya enggak ada. Waktu pembagian otak, dia enggak datang. Atau datang tapi terlambat, enggak cukup, enggak sampai 2 derajat untuk mikir tentang itu. Makanya enggak ada otak, makan otak-otak. Baru azan subuh. Maka kalau cerita masalah ibadah, orang kafir musyrik juga beribadah. Apakah mereka berkurban? Mereka berkurban. Mana buktinya mereka berkurban? Dulu kepala kambing, kepala onta dengan darahnya ditempelkan ke dinding Ka'bah. Terimalah kurban kami ya Allah. Datang Nabi Muhammad SAW. La yanalullahu dima'uha, darahnya tidak sampai kepada Allah. Wala luhumuha, dagingnya enggak sampai kepada Allah. Allah itu bukan hantu jembalang tanah. Darahnya, dagingnya, darahnya dibuang karena najis, dagingnya untuk yang untuk kita. Enggak Pak Ustaz, kami enggak ada dapat daging, cuma dapat kupon aja. Iya, karena terlambat ngambil. Diambil panitia. Artinya mereka juga berkurban. Apakah mereka melaksanakan akikah? Ya, mereka melaksanakan akikah. Anaknya lahir, dipotong kambing, diambil darah kambing itu, diusap ke kepala anaknya. Datang Nabi Muhammad SAW, akikahnya tetap jalan, dan mengoles darah kambing ke kepala anak, enggak boleh lagi. Bapak-bapak yang udah punya anak, kemarin waktu anaknya akikah, ada yang dioles darahnya ke kepala? Enggak ada. Paling kita disuruh bawa kelapa, air, gunting rambut, dibersihkan, darahnya buang. Darah itu najis. Hurrimat 'alaikumul maitatu, bangkai haram. Waddamu, darah haram. Walahmul khinzir, babi haram. Artinya apa? Bahwa darah enggak boleh lagi dibuang, najis, kotor. Dagingnya dimasak, makan bareng. Umur anak 7 hari. Enggak ada uang 7 hari 14 hari. Enggak bisa 14 hari 21 hari. Enggak bisa 21 hari enggak usah hitung, tengok kalender kapan aja bisa. Kalau ada bapak ibu yang belum akikah, pulang dari sini beli kambing akikah. Nanti kami mampir. Insyaallah. Tapi akikah aja, jangan cukur rambut. Jangan pakai nama baru, susah ngurus akte. Apa maknanya? Bahwa mereka beribadah tapi tidak merubah perilaku. Jadi dengan berislam ini yang pertama,
setelah kita bertaubat, berislam, berhijrah, ada perubahan perilaku. Itulah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi. Jadi kalau ada fenomena acara maulid rame, tablik akbar rame, tapi show maksiat dangdut lebih rame, orangnya itu-itu juga. Fenomena apa ini? Fenomena jahiliyah. Tapi kan Allah Pak Ustaz membuka pintu taubat. Iya, yang tertutup itu pintu WC. Pintu taubat memang terbuka selalu, tapi kita mempermainkan taubat kita kepada Allah. Orang yang lebih dulu istighfar baru bertaubat hatinya, kal mustahzi, seperti orang ngejek ngolok-ngolok Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi taubat itu syaratnya tiga. Yang pertama, annadamu fil qalbi, nyesal dulu dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga adalah al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad untuk tidak mengulanginya. Mudah-mudahan kita semua bertobat betul-betul taubat nasuha. Setelah taubat itu, ketika baru taubat itu baru menanam benih. Benih yang ditanam ini bisa mati kalau tidak disiram. Maka cara menyiramnya adalah ngaji. Saya enggak bisa langsung datang ke Riau ngaji Pak Ustaz. Ustaz pun jadwalnya di Jawa Barat setahun sekali online. Boleh ngaji online? Boleh. Yang penting ustaznya ada. Bukan ustaz yang suaranya, intonasinya marah sama ketawa bunyinya sama aja. Anda sedang berada di Jalan Sudirman. Jalan terus, jangan belok kiri. Ada janda. Mohon maaf ya. Itu bukan suara orang, itu suara mesin, suara Google. Selama orangnya ada, ngaji Ustadz Buya Yahya, ngaji A.A. Gim, ngaji Gus Baha, ngaji Ustadz itu, selama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orangnya ada, silakan ngaji. Ibu-ibu berangkat dari rumah ke tempat kerja, dengarkan pengajian. Mau tidur malam, kalau bisa yang terakhir didengar adalah pengajian. Ngaji itu supaya jiwa kita tetap hidup. Kalau kami Pak Ustaz mau tahu bagaimana hukum kurban, tulis saja di Google itu, uas kurban. Kami mau tahu tentang hukum sholat sunat, uas sholat sunat. Kami mau tahu tentang aliran-aliran sesat, uas sesat. Langsung keluar itu video-video. Nah, jadi mudah sekali sekarang kalau mau cari video per tema per tema. Kalau kita mau ngaji, kalau urutannya ngaji itu gimana Pak Ustaz? Tiga. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Dimanapun mau ngaji, dari Sabang sampai Maroko, ustaznya siapapun gak keluar dari tiga: akidah, fikih, akhlak. Pengajian kita subuh ini adalah tentang hukum jual kulit hewan kurban. Itu maksudnya kemana? Fikih. Kajian kita subuh ini adalah tentang takdir Allah. Maksudnya kemana? Akidah. Kajian kita subuh ini adalah bagaimana supaya kita sabar menerima musibah. Tentang akhlak. Jadi kita klasifikasikan tiga ini yang wajib. Sumbernya dari mana? Quran, sunnah, ijma', qiyas, syar'ul maqablana, sadduq zara'i, qawlus sahabi, istihsan, istishab, urf. Jadi kalau ada orang ngomong, marilah kembali ke Quran dan sunnah, ada 8 lagi pak. Gimana ngambil hukum dari Quran dan sunnah? Kita mesti kembali ke Quran dan sunnah. Boleh saya teruskan yang 8 lagi? Bapak enggak hafal kan? Tidak sesederhana itu. Masih panjang pembahasannya dalam ilmu usul fiqh. Jadi ngaji-ngaji, jangan pernah berhenti ngaji. Ustaz kalau udah jadi ustaz berhenti ngaji? Saya masih dengar ceramah Habib Umar bin Hafiz, masih dengar ceramah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti,
masih dengar ceramah Syekh Said Fuda, masih dengar ceramah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, masih dengar ceramah Habib Asy-Syatiri, Salim Syatiri, masih dengar ceramah ulama-ulama. Di sekolah saya tonton, saya dengar ceramah, masih dengar ceramah Rocky Gerung. Tapi bukan masalah agama, masalah demokrasi. Apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Apa makna demokrasi? Apa makna koalisi? Apa makna? Itu kita mengambil pengetahuan dari YouTube itu banyak sekali. Jadi kalau pakai YouTube cuma dengar lagu, mubazir. Cobalah bagaimana ternak lele. Ada semua di YouTube itu. Apapun rasanya. Bagaimana mengakhiri masa-masa sulit ini. Nah itu semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Cuma lihat dulu. Kalau ragu-ragu ustaznya bukan ahlu sunnah, jangan. Nah, ini harus ngaji. Tapi ada orang baru sampai penikmat ngaji. Dia sedang susah ini. Terus ustaznya mengatakan, "Kita mesti serahkan semuanya pada Allah. Puncak dari beragama adalah Islam, menyerahkan pada Allah." Wah, gua banget ini. Kok kayaknya ustaz ini tahu tuh suasana hati saya ya. Baru sampai menikmati ngaji. Belum ada action sama sekali. Oke, kalau baru tahap-tahap awal hijrah, taubat, enggak apa-apa. Tapi mesti ada actionnya. Karena agama ini bukan NATO. No action, talking only. Dia harus ada action. Ustaz Somad, saya mau bangun rumah Quran. Mantap, mainkan. Lanjut. Oh, itu action itu. Bagus. Lokasinya pinggir jalan, Pak Ustaz. Kalau lokasinya pinggir jalan, parkirnya mesti lebar. Alhamdulillah Pak Ustaz, atas saran Pak Ustaz, parkir kami buat lebar, bawah tuh parkir semua, di atas sholat. Bagus. Setiap waktu Pak Ustaz penuh parkir, tapi enggak ada yang sholat. Orang kemana? Numpang kencing semua. Buat baleho besar. Jangan cuma numpang kencing, sempatkan juga sholat ke atas. Bagus. Ini Pak Ustadz lokasinya agak jauh dari keramaian, gak dekat pemukiman masyarakat. Kira-kira tanah ini bagusnya apa? Pesantren. Mesti boarding. Kenapa? Karena orang gak akan mungkin datang parkir. Full day pun sekolah gak bisa. Nah, maka dibuat anak-anak boarding. Carikan gurunya. Jangan menunda. Menunggu sempurna. Gak akan bisa. Demikianlah buku ini kami tulis. Banyak sekali kekurangannya. Mohon kritik dari pembaca. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Andai ditunggu sempurna, maka buku ini enggak akan jadi. Betul Pak. Kalau ditunggu sempurna, enggak jadi-jadi. Buktinya, saya enggak jadi-jadi nulis buku. Mau nunggu sempurna terus. Salah ini, kurang ini, betulkan ini. Nah, jadi jangan pernah menunggu sempurna. Begitu kita ada mau melakukan, Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Berjalan saja dengan perjalanan waktu, insya Allah dia akan berlanjut. Sama seperti hubungan kita. Yang enggak mesti menunggu sempurna, yang penting jalan aja dulu. Banyak, begitu rata-rata laki-laki kalau ditanya, jadi kapan kamu minang aku? Ya enggak usah pikir lah, yang penting kita jalan aja dulu. Nanti kalau sesuai kita lanjutkan, kalau enggak ya kamu babak belur, aku untung. Perempuan selalu mau dirugikan. Yang penting kita jalan aja dulu, enak nih kamu. Aku yang hancur bro. Perempuan kalau mau dia berpikir, dia tidak mau terpukau oleh buaya darat yang luar biasa ini. Buaya itu kalau di air dia gak ada basa-basi. Begitu dia nampak ada mangsa, dia terkam langsung, habis. Tapi kalau dia udah naik ke darat, adek. Nah itu. Jadi dia penuh dengan basa-basi. Lalu kemudian, pertama sirami dengan ngaji. Setelah mendengar, jangan jadi sekedar penikmat ngaji, tapi langsung ada action. Yang ketiga, fa'idha faragta fansob. Selesai bangun satu rumah Quran, udah selesai, bangun masjid. Masjid udah selesai, bangun lagi macam-macam. Ini kenapa ada serangan wereng ini? Hebat pengajian subuh ini, bukan cuma manusia yang datang. Fa'idha faragta fansob. Selesai satu pengajian, jangan berhenti. Jangan berpuas hati. Bangun satu pondok, selesai pondok satu, bangun lagi. Sampai kapan?
sampai mati. Ada hadis latuftahannal Konstantinia, Konstantinopel akan direbut oleh umat Islam. Walanikmar amiru amiruha, panglima perang yang terbaik adalah panglima yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Kapan Konstantinopel baru ditaklukkan? Pada masa Muhammad Al-Fatih, 700 tahun setelah Nabi meninggal. Apakah enggak pernah ada sahabat mencoba mau membebaskan Konstantinopel? Ada. Siapa di antaranya? Abu Ayyub Al-Ansari. Berapa umur Abu Ayyub Al-Ansari datang mau membebaskan Konstantinopel? 80 tahun. Antum bayangkan. Antum bayangkan umur 80 tahun datang mau kemana kek? Membebaskan Konstantinopel. Kita jangankan mau melawan pasukan Konstantinopel, membawa melawan ini aja udah kelabakan. Apalagi mau menghadapi pasukan Konstantinopel. Gak bisa Haji Tono amankan wajah saya ini. Begitulah mereka. Apakah Abu Ayyub Al-Ansari bisa membebaskan Konstantinopel? Enggak. Dia meninggal, makamnya di Istanbul, Turki, di bawah pohon kayu besar. Nanti mudah-mudahan kita bisa sama-sama ke Turki ziarah ke makam Abu Ayyub Al-Ansari, pulang dari umroh. Ongkos tanggung masing-masing. Artinya apa? Bahwa walaupun kita sudah tua, tetap nanti kalau Bapak Ibu udah tua lagi meletakkan batu pertama. Lagi ngapain Pak? Saya mau letakkan batu pertama Pak Ustadz untuk pembangunan masjid. Umur udah berapa? Udah 90 Pak Ustadz. Jangan kita ketawa, karena dia mau dapat pahalanya. Yang melanjutkannya siapa? Ya kita. Nah jadi agama ini kalau enggak action, itu nanti kita jadi penikmat ngaji. Banyak jamaah yang jadi penikmat ngaji, ngaji aja, ngaji terus. Tapi pas diajak untuk action, ya kalian ajalah dulu. Nanti saya nantilah, nanti ajalah dulu lah. Dah, habis action itu muncul ego. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena etos kerja saya, kalau bukan karena duit saya, ini godaannya luar biasa. Godaan antara sebelum beramal dengan setelah amal jadi itu luar biasa. Itu maka hati dibersihkan dengan ikhlas. Makanya banyak orang enggak mau dia sebut nama dia. Ustaz, ini masjid ini kita buat nama ustaz ya? Enggak usah. Saya enggak mau rusak hati saya. Jangan. Jadi masjidnya namanya masjid apa, Ustaz? Buat aja nama masjidnya Masjid As-Somad. Tetapi itu nama Ustaz. Enggak, itu Asmaul Husna. Saya paling enggak mau, saya mau hati saya bersih. Masjid As-Somad. Jangan Masjid Abdul Somad ya, jangan. Masjid As-Somad aja. Tapi bukan berarti salah kalau nanti tiba-tiba ada ketemu masjid pinggir jalan, selamat datang di Masjid Al-Tono milik Pak Haji Tono. Al artinya keluarga. Tono artinya keluarga Pak Haji Tono. Al artinya keluarga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Al artinya keluarga. Ali Imran artinya keluarga. Keluarga Imran. Jadi boleh aja, enggak masalah. Silakan. Jadi enggak selamanya kalau dibuat namanya lalu enggak ikhlas, enggak. Jadi kalau ada orang ngapain buat masjid nama bapaknya nama ibu, enggak ikhlas itu. Tanya dulu. Boleh jadi kita yang lagi sakit hati. Karena enggak, kalau kamu mau hatimu bersih, buat juga masjid sama bapakmu buat. Supaya sama, itu masjid nama bapakmu ya? Iya sama, aku juga buat nama bapakku. Buktinya dia hatinya bisa aman. Kenapa kamu ngamuk? Berarti kamu belum buat nama bapakku. Kok kenapa enggak buat nama bapak? Aku enggak tahu bapakku siapa, Pak Ustaz. Aku bayi tabung. Bayi tabung itu tetap tahu siapa bapaknya. Bin tabung. Nah ini keikhlasan ini mesti dijaga. Ribet sekali Islam itu Pak Ustaz ya. Udah ngaji ternyata salah juga. Setelah beramal ternyata salah juga. Godaannya banyak sekali godaannya. Ya
Amal itu berat, itulah makanya balasannya surga. Kalau ringan ya kipas angin cukup. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya datang juga bala bantuan. Sebelum tobat, kata setan, jangan tobat dulu, tunggu pensiun aja, kiamat masih lama. Kemarin diprediksi 2012 itu gak jadi. Kemarin si ibu katanya dunia mau kiamat, gak jadi, dunia masih ya. Akhirnya tobat, setelah tobat, mau beramal, mau action, gak usah lah. Ya untuk tahap awal ini nikmat-nikmat ngaji aja dulu. Dengar kajian Ustaz Adidayat, dengar kajian Ustaz Somad, nikmati aja dulu. Untuk actionnya nanti aja, ribet itu. Bangun masjid lagi, nanti masjidnya udah siap nyari imamnya lagi. Nanti imamnya kabur, nyari imam yang baru lagi. Serahkan ke masyarakat, masyarakat kelahi jadi ketua masjid. Ribet itu, gak usah ribet. Apa itu memang udah kerja setan itu namanya SOS, standar operasional setan. Setelah dibangun, setan datang berbisik, itu masjid kamu, itu pondok kamu, itu amal kamu, itu anak yatim yang kamu sekolahkan. Gak berhenti terus. Jadi sampai kapan ini Pak Ustaz? Sampai kita mati husnul khotimah. Makanya saya selalu di mana-mana doakan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul. Biasanya saya tausiah itu sesuai dengan botol. Ini enggak pakai 300-600 ml. Tausiah sampai matahari terbit. Udah terbit? Lama lagi nih kelihatannya. Mataharinya sebanyak air di kolam. Rasa-rasanya selama tausiah, inilah nanti video background yang paling bagus. Ada gunung di belakang, ada air, ada asap-asapnya. Iya kan? Seperti artis safari tahun dulu TVRI kan, kalau penyanyinya muncul ada asap-asap. Sekarang live. Hah? Live ini sekarang. Hai guys. 2000 saudara kita sedang menyaksikan. Di TikTok 4000. Bayangkan itu. 4000 tambah 2000, 6000. Padahal kita yang ada di sini hanya sekitar 220.000. Bersama malaikat-malaikat rahmat yang turun di tempat yang penuh. Kita doakan sahibul mahal, Pak, saudara kita diberikan keberkahan. Tempatnya ini tempat dibuat untuk sholat qobliyah subuh, sholat subuh, zikir, ngaji. Beliau beserta keluarga dijaga Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan hatinya untuk beramal soleh, dijauhkan dari perbuatan maksiat dan dosa. Setelah beramal soleh hatinya ikhlas. Setelah ikhlas diberikan Allah husnul khatimah. Dunia itu sebentar tempat persinggahan. Yang paling lama itu nanti adalah di alam barzah. Baca di batu nisannya. 1111. Meninggal tahun 1111. Sekarang sudah 2023. Berarti sudah 1000 tahun lebih di dalam alam barzah. Hidup di dunia berapa lama? 20 tahun. 20 tahun karir, 20 tahun menikmati, habis itu meninggal. 20. 20 tahun sekolah, 20 tahun berkarir, 20 tahun menikmati. Maka nikmati hidup, jangan pernah tidak menikmati hidup. Kalau udah 40, usahakan menikmati hidup. 40 usia agak menikmati hidup. Kalau udah lebih daripada itu udah enggak bisa lagi. Dikasih durian udah enggak bisa. Ustaz kok ingat durian? Tadi malam saya makan 2 biji. Dikirim sama Pak Sahibul Bait. Artinya apa? Kita hidupnya harus ada standar-standar. Lalu kemudian setelah itu kita lewati sesuai yang kita inginkan dengan yang terjadi. Alhamdulillah. Berarti Allah ingin kita bersyukur. Sudah kita target ternyata enggak sesuai dengan kenyataan. Berarti Allah nyuruh kita bersabar. Hidup ini cuma dua. Seperti burung yang terbang dengan dua sayap. Sayap yang pertama syukur, sayap yang kedua sabar. Ustaz, saya sudah tobat, saya sudah ngaji, saya sudah bangun masjid, saya sudah umroh. Kenapa saya sakit? Kenapa hidup saya susah? Jadi dia cara pikirnya gini. Kalau senang rahmat,
Kalau susah, laknat. Kalau sehat, rahmat. Kalau sakit, laknat. Kalau kaya, rahmat. Kalau miskin, laknat. Ini orang salah mikir. Gara-gara salah mikir, salah ngomong. Gara-gara salah bertindak, salah berbuat. Cara berpikirnya tidak begitu. Ketika kamu sudah bertobat, berhijrah, Allah tidak merubah hidupmu. Hidupmu seperti yang sudah ditakdirkan Allah. Yang dirubah Allah itu adalah cara kamu menghadapi hidup. Yang sebelumnya kamu down, putus asa. Setelah kita ngaji, kita menjadi lebih kuat. Kita tetap sakit. Tapi bedanya orang yang lain sakit, stres, depresi, mati. Kita tetap beristighfar, bertasbih, husnuzon. Boleh jadi dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan boleh jadi Allah mengangkat derajat kita. Jadi banyak orang sekarang banyak salah. Dulu Pak Ustadz saya mabuk, rezeki saya lancar. Sekarang setelah sholat, malah serut, macet. Terus saya mabuk lagi. Cara berpikir ini orang begini, ini otaknya ada, cuman sungsang. Mesti diluruskan. Jadi kita cara berpikir ini dibenarkan, harus diluruskan. Kalau masalah sakit, Nabi Ayub sakit, padahal dia Nabi. Kalau masalah enggak ada keturunan, Nabi Ibrahim 85 tahun berdoa. Tak ada yang sulit bagi Allah. Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayakula lahukun. Ayakun, istrinya yang sudah dipolis mandul, Sarah, melahirkan anak, Ishak. Kalau masalah susah, Nabi SAW di atas pelupa kurma, berbekas di pundaknya. Kalau masalah terusir dari kampung halaman, Nabi Nuh alaihissalam terusir dengan perahu bahteranya. Nabi Yunus dimakan ikan. Tiga kegelapan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya samudra yang luas. Dia serahkan kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Jadi jangan kita berpikir kalau udah hijrah, kalau udah taubat, kalau udah bangun masjid, kalau udah pondok tahfiz Quran, ini semua ujian gak akan datang. Salah cara berpikirnya. Dunia ini memang tempat ujian. Jadi kalau ada orang gak mau, saya Ustaz hidup ini gak mau ujian, ya mati aja. Mati pun tetap diuji juga. Akhirnya bunuh diri, ambil pisau, mati. Tetap datang malaikat, tetap ada pertanyaan mungkar nakir. Marabbuka, aku gak mau ujian lagi. Ini gak bisa, tetap ada ujian. Maka kalau ditanya orang, ini ceramah kesana kemari, ini bapak terus semangat ngurus anak yatim, istirahatnya kapan? Kita harus istirahat. Istirahat itu nanti di surga bersama kamu, beb. Kita semua ini nanti akan beristirahat dalam istirahat yang tenang di surga bersama Rasulullah SAW. Coba bayangkan, seandainya ketemu Nabi Muhammad, kita mau apa? Ada tuh video pendek, kalau ketemu Nabi mau apa? Nanti orang antum datang, antum cari orang yang belum tahu. Kalau udah tahu nanti dia buat jawabannya panjang sekali. Seandainya kamu ketemu Nabi, kamu mau apa? Saya pernah ditanya orang, seandainya kamu ketemu Nabi, kamu mau apa, Ustaz Somad? Saya gak sanggup ngomong. Jangankan di depan Nabi, di depan Habib Umar aja gak sanggup ngomong. Waktu di Istiqlal. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah oleh Ustaz Abdul Somad. Apa yang mau diomongin? Blank, hilang. Jadi kalau ketemu Nabi, mungkin saya akan cium kakinya. Udah gitu aja, sampai diusirnya. Gak sanggup mau buat apa-apa. Malu. Karena kita banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Mudah-mudahan dengan mata kita yang banyak dosa, tangan kita banyak dosa, kita masih dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena bukan karena banyaknya salawat kita, bukan karena banyaknya sedekah kita, bukan karena hebatnya kita. Kita bertemu Nabi karena rahmat Allah SWT. Jangan pernah berpikir karena saya, karena aku. Kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa. Coba merenung sejenak. Kita, waktu kita terlalu habis untuk dunia ini, sampai kita sendiri gak dapat jatah waktu kita. Sibuk memikirkan. Yang anehnya yang kita pikirkan itu orang semua. Yang kamu pikirkan selama ini apa? Itu Pak Ustadz, postingan-postingan teman saya di FB itu Pak Ustadz.
Pernah kita berpikir nanti kalau kita mati yang akan kita bawa apa? Cobalah merenung sejenak. Bangun malam, kalau enggak bisa jam 2, jam 3, kira-kira 1 jam sebelum subuh bangun. Habis sholat tahajud, duduk, pikir. Kalau aku mati, anakku kira-kira ingat enggak ya sama? Teman-temanku semua, saat mereka mendengar berita aku mati, temanku semuanya akan nyari foto aku untuk dilingkari merah. Sahabatku sudah meninggal dunia. Yang lain tinggal komen. Amin, 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 amin. Istri 4 bulan 10 hari cuman dia sendiri. Habis itu dia pun dipinang oleh brownies, brondong manis. Rumah, rumah akan mereka jual. Mereka bagi ahli waris. Gono gini, 50% tuh istri, 50% tuh almarhum, yang punya almarhum dibagi lagi. Kalau enggak sempat bangun rumah Quran, enggak sempat bangun pesantren, enggak sempat bangun masjid, apa yang mengalir? Enggak ada, habis. Alhamdulillah Pak Ustaz sempat. Waktu kotak lewat 2.000. Apa 2.000? Kencing aja udah 3.000 sekarang. Apa yang bisa kita bawa? Cobalah merenung sejenak. Ini yang laki-laki yang kepala rumah tangga, ngelihat istri sedang makan, ngelihat anak lagi nonton TV. Beda dengan kita bangun tengah malam ngelihat mereka sedang tidur. Tengok anak-anak itu tidur, tengok itu. Ada apa? Ada perasaan yang berbeda. Nah, jadi lain pikir kita waktu malam, lain cara pikir kita waktu siang. Lain ketika saya sedang tausiah ini, saya tausiah di depan bapak, depan ibu. Itu cara saya pikir lain ketika saya yang dengar tausiah. Makanya tidak selamanya saya duduk sini. Saya mesti pernah dengar khutbah. Saya mesti pernah dengar. Supaya apa? Cara pikir saya jangan sampai salah. Jangan sampai rasa kita rusak. Kalau rasa kita udah rusak, ya kita habis gosok gigi, habis itu kita disuruh nyicipi makanan, udah gak bisa. Kenapa? Rasa kita rusak. Jangan sampai rasa ini rusak. Ini saya kalau gini terus, kemana-mana tangan dicium terus, disambut, tadi malam disambut, kemarin dicimahi, disambut, disambut. Oh, lama-lama bisa jadi Firaun. Akulah yang hebat. Mesti sekali-sekali tutup wajah pakai masker, pakai kacamata hitam, pergi bawa mobil sendiri. Rasakan bagaimana sakitnya diusir tukang parkir. Rasakan bagaimana ngantri panjang. Supaya apa? Supaya rasa kita enggak rusak. Rasa ini kalau enggak diperbaiki, kita memperbaiki baju, kita memperbaiki wajah, tapi kita kurang memperbaiki hati, memperbaiki rasa kita. Jadi dengan ngaji itu kita sedang menghaluskan rasa kita. Dengan menempelkan kening ke lantai, menghaluskan rasa kita. Dengan tahajud malam, itu memperbaiki rasa kita. Supaya kalau rasa kita benar, hidup ini kan penuh dengan perasaan. Termasuk rasa menyampaikan tausiah. Kenapa Ustaz Somad itu kalau tausiah dia batasi? Karena saya tahu merasakan jadi jamaah itu. Kapan Ustaz ini kok gak berhenti-berhenti? Begitu panjangnya, demikianlah tausiah yang singkat ini. Kenapa Ustaz kalau khutbah itu berapi-api menggelegar? Saya tahu rasanya beratnya sholat Jumat itu. Ngantuknya minta ampun. Kadang-kadang Ustaz itu cabang 3 saya lihat. Jadi rasa ini mesti kita jaga. Yang sebelum taubat, taubat. Setelah taubat, ngaji. Setelah ngaji, action. Setelah action, ikhlas. Setelah ikhlas, husnul khatimah. Akhirnya kita pun semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad Tabligh Akbar dengan Ustaz Arifin Ilham. Ustaz Arifin Ilham sudah pergi meninggalkan saya. Ustaz Somad dengan Ustaz Tengku Zulkarnain keliling. Ustaz Tengku meninggalkan saya. Oh itu ya kan mereka lebih tua dari Ustaz. Ustaz Somad dengan Ustaz Mahir Tuailiwi di Medan keliling. Di Bogor. Jauh umur saya tua dari itu. Beliau sekitar 90-an. Saya 77. Lebih dulu meninggalkan saya. Saya selalu memikirkan mereka, untuk mereka yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tidak benar-benar yakin tentang mati sampai kita mati. Kita tidak benar-benar yakin bahwa kita bisa jatuh dari sepeda motor sampai akhirnya kita. Kita kalau dinasihati,
bawa motor hati-hati ya, nanti jatuh. Kita gak yakin, apa iya bisa jatuh. Sampai akhirnya kita jatuh, baru kita yakin. Mati juga begitu. Kamu jangan buat dosa, nanti kamu mati. Kita gak yakin mati itu ada. Sampai akhirnya betul-betul mati, baru yakin. Tapi waktu itu mau ngasih tahu siapa? Ngasih taunya lewat mimpi. Datang lewat mimpi. Ustaz Somad, aku yakin sekarang. Iya, kau udah mati. Jangan nunggu mati baru yakin. Yakinlah bahwa kita akan mati dan apa yang akan kita bawa bekal nanti. Tapi jangan gara-gara subuh ini cerita mati semua ini, setelah ini habis ini bawaannya mau mati semua. Gimana Pak bisnis kita kemarin? Udahlah tinggalkan, kita mau mati aja. Tetap semangat ngurus bisnis, hasilnya untuk bekal setelah mati. Bangun masjid, bangun tahfiz Quran, sekolahkan anak yatim, fakir miskin, tolong du'afa, siapkan imam-imamnya, siapkan infrastrukturnya, siapkan SDM-nya. Lewat apa itu bisa semua berjalan? Lewat usaha, bisnis, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hati kita dikuatkan Allah selalu. Muqallibal qulub, membolak-balikkan hati. Yusbihu mu'minan, paginya semangat, sorenya lesu. Sorenya semangat, malam kendor. Makanya terus ngaji, ngaji, ngaji. Lobet, terasa lobet, ngaji. Itu makanya saya ketemu Habib, ketemu Kiai, soan ke guru. Apa yang Ustaz lakukan? Saya sedang ngecas. Kalau sudah habis ketemu Habib, ketemu ulama, itu saya semangat lagi. Apalagi mereka mendoakan, doakan saya Habib. Semangat terus, dakwah terus, sampai Allah Subhanahu wa taala menolong agama kita. Nah, inilah yang sedang kita lakukan ini. Apakah Abdul Somad yang ceramah lebih mulia dari bapak, ibu, abang, kakak? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takut pada Allah, dan takut itu rasa. Takut itu bukan baju. Takut itu bukan banyak ngapal ayat. Takut itu adalah rasa. Boleh jadi ada yang dia biasa aja, tapi takutnya lebih besar. Jadi yang ceramah gak boleh merasa lebih mulia. Yang udah lama hijrah gak boleh. Boleh jadi yang baru taubat itu rasa takutnya besar kepada Allah. Jadi selalu merasa kecil, selalu merasa gak apa-apa, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Di saat kita rendahkan diri kita, disitulah Allah akan angkat derajat kita. Doakan Ustaz Somad supaya hatinya tetap istiqomah. Doakan supaya mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Untuk niat yang baik-baik ini, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan kami. Sabbit qulubana, kuatkan hati kami. Qawwi imanana, kuatkan iman kami. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Waj'alna minal mutahabbin, jadikan kami bersaudara di dunia ini karena engkau ya Allah. Sebagaimana kami bersaudara di sini, bersaudara pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, jadikan pasangan hidup kami, anak keturunan kami, orang-orang yang sejuk dipandang bata dan menenangkan hati kami ya Allah. Wa khususan ala sahibi hadzal bait, bil khusus kepada sahibul mahal, supaya berikan berkah usianya, berikan berkah keluarganya, jauhkan dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminah, jadikan negeri tempat tinggal kami ini negeri yang aman, negeri yang penuh dengan keberkahan. Allahumma aftah lana abwaabal khair, bukakan pintu-pintu kebaikan. Wa abwaabal rizqi, pintu-pintu rizqi. Wa abwaabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah, mengucapkan salam ke makam Rasulullah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah.
Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sallallahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.